2024. Kim Pandon menyebut jika timnya sangat percaya diri bisa mengatasi tekanan di markas lawan, tetapi semua itu tidak terjadi. Kami semua siap dan sangat percaya diri untuk bermain melawan Thailand. Kami pada titik ini memiliki hasil yang baik untuk dibawa pulang, ucap Kim Pandon. Timnas Thailand mengganyang Malaysia 3 gol tanpa balas. Gajah Perang menang agregat 3-1 dan melaju ke final Piala AFF 2022. Leg kedua semifinal Piala AFF 2022 mempertemukan Thailand vs Malaysia. Duel berlangsung di Thammasat Stadium, Selasa tanggal 10 Januari tahun 2022 malam waktu setempat. Malaysia punya keunggulan 1-0 pada leg pertama. Thailand tancap gas sejak awal pertandingan demi mencari gol penyeimbang agregat dan akhirnya Thailand berhasil kalahkan Thailand dengan skor 3-0. Malaysia tak kuasa memperkecil ketertinggalan hingga peluit panjang berbunyi. Duel tuntas untuk kemenangan Thailand 3-0. Hasil ini membuat Thailand menang agregat 3-1 atas Malaysia dan lolos ke final Piala AFF 2022.